Warga Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dikagetkan atas kematian 3 orang dalam satu keluarga Sabtu 17 Juni 2023 dini hari. Mereka adalah seorang ibu, Kakak 36 tahun, serta 2 anaknya Ella 7 tahun dan Aves 8 bulan. Kejadian tersebut diketahui oleh suami korban saat baru pulang kerja dari jualan cilok sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat, kemudian menyaksikan istri dan 2 anaknya sudah tidak bernyawa. Setelah dapat informasi tadi malam sekitar jam 1, kita dari pihak kelurahan dengan Pak Kampung Sumardi, dengan Bapak RWRT, kita langsung turun ke TKP untuk menangani dan bersama juga 3 pilar. Kita terjun langsung ke lapangan segera bahwa korban ini jelasnya itu bagaimana. Apa betul yang disampaikan oleh dari pihak keluarga bahwa ini kejadian setelah membunuh putranya, terus sang ibu ini juga melakukan bunuh diri. Hasil dari keterangan? Untuk dari warga itu menyampaikan bahwa kejadiannya karena riwayat kejiwaan dari sang ibu seperti itu. Jadi untuk prediksi sementara, kita nyatakan bahwa apa yang disampaikan dari Mas Agus selaku suami korban itu betul adanya dengan pernyataan yang sudah disampaikan ke Polsek. Tapi dari kami tetap menunggu hasil yang sebenarnya, autopsi, visum, nanti hasilnya apa, sekitar jam berapa Pak? Insya Allah. Untuk insya Allah beduk nanti itu.